rasa menyeramkan. Apa benda tu? Apa benda tu? Macam orang bercakap. Kalau ada macam apa? Bisikan. Bisikan macam. Ha, ni lah depan store dah. Ha. Assalamualaikum, saya Sudi Ismail dan bersama saya Him Black dan saya Zul. Kami akan membawa anda ke satu tempat yang bersejarah, dikatakan seringkali berlakunya mistik pada zaman dahulu lah, pada tahun 80-an. Jadi ini kira first video kami ni ke Bukit Yakub, Tanah Merah, Kelantan. Dikatakan penampakan. Kebanyakan berlaku. Berlaku. Penampakan. Penampakan. Itulah. Begitulah. Apa ni? Kita pun cerita lebih pun belum sampai lagi sana. Jom ikut kami. Kami akan bawa anda ke sana. Ya. Yeah. Ni kampung Bukit Perapik. Bukit Perapik. Lama dah bayar tu sini. Kira lama lah. Ini jalan memang belum di naik tarak lagi lah. Belum lagi lah. Takat ni. Majoriti kat sini apa? Penduduk sini buat usaha apa? Sini bekerja ladang, buruh, menoreh getah tu lah. Ni kita pun nak keluar tak? Dalam sana dulu tak? Ya, sana dulu dah. Belakang okey? Okey. Ni hari-hari ni kalau korang masuk ni Tak lah. Tak ada. Dah berani tak? Selalu tak? Selalu dah biasa bang. Dah biasa dah? Dah biasa. Biasa dah. Itulah perasaan pun tak ada dah. Itulah okeylah alhamdulillah. Tapi kalau baru-baru duduk kata rasa lah. Dah lama okeylah. Dah lama dah lebih pada 15 tahun ni okeylah. Nak keluar apa ni, nak balik pukul 1 2 pagi pun tak ada masalah. Macam dulu-dulu ada jugalah. Macam misteri eh. Mesti tu ada dulu. Kawasan ni? Kawasan ni ada. Contohnya apa ni? Pokok bergoyang. Ada ke dulu? Ada. Ada. Pokok bergoyang. Matikan yang kunci motor. Matikan kunci motor? Ada. Motor mati sendiri. Walaupun tu motor baru. Tapi dia tetap mati. Itu yang berlaku pada siapa? Pada diri sendiri lah? Pada saya sendiri. Pada him sekali? Pada saya bang. Betul. Diri saya sendiri pernah alami. Apa ni, pokok-pokok yang lagi yang ada. Lagi satu, motor mati 2-3 kali. Lepas tu yang paling apa ni, yang paling teruk lah. Yang paling teruk saya pernah. Ini daripada rumah tadi tu. Ni rumah bapak tadi lah. Rumah ayah. Dia nak keluar ke jalan besar ni berapa meter ni? Lebih satu kurang meter. 3 kilo. 3 kilo macam ni jalan? Yang ni dalam yang ni lebih kurang dalam 1 kilo je. 1 kilo lah. 1 kilo. Kalau dalam kampung ni 1 kilo. Nak keluar ke jalan besar lebih kurang 3 kilo. Keluar sini kan? Ini lagi mistik kan? Sini lagi mistik kan? Nak keluar sini? Sini jalan ni pun jalan ada. Jalan mati ya pastu. Mati ya? Tak ya. Apa ni? Jalan pun ada kisah sini. Kalau lagi sana boleh lagi mistik sana. Keluar sana. Masuk sini. Okey lagi. Sana je tak boleh, tak boleh lalu. Jalan lalu. Jalan dah rosak sana. Jalan dah tak boleh pergi sana. Kalau lagi boleh. So mana maknanya dulu daripada kecil lah duduk sini tu memang tak. Jalan yang sama macam ni lah. Ya, saya duduk sini umur apa? Umur dalam dalam lebih
15 tahun itu. 15 tahun dah? Haa, tahun sini, sekarang ni umur saya dah 30. Mana 15 tahun juga dulu sini. Lebih kurang. Macam saudara apa nama dulu? Semai? Sudi Semai. Panggil Maya je lah. Haa. Sekarang ni tak menatak di sini lah. Sekarang ni menatak di Kuala Lumpur. Haa, KL lah. Ah, dekat Selangor, Bangi. Dulu masa dulu bujang ya, dulu sini. Kerja sini lah. Dulu kerja macam-macam kerja lah. Kerja workshop, kerja buruh. Dekat sini lah. Dulu saya pun sering keluar malam. Dulu okey. Dulu okey macam mana? Saya macam baru-baru dulu tu rasa seram lah. Dah lama-lama tu satu pagi, dua pagi balik jalan apa boleh. Sekarang dah balik lama-lama sekali tak boleh lah. Oh, tak boleh lah. Tak boleh lah. Yelah, sebab dulu kita biasa. Tapi saya masih okey lagi lah, walaupun dah keluar lah lebih 3 tahun, okey lagi. Masih boleh balik lagi lah. Di mana je banyak ke rumah orang yang orang penduduk yang duduk dalam dalam ni yang tadi tu? Oh, sini tadi. Kalau kawasan rumah saya tu hanya 3 biji rumah. 3 biji rumah? Kalau yang menghadap ke depan tu, lebih kurang dalam 5 atau 6. Rumah tu ada kisah rumah. Mana? Depan tu ada rumah yang tengok. Balik ke sana boleh? Balik ke sawah. Boleh. Boleh sawah. Rumah tu ah, tengok tengok rumah ni. Satu rumah. Lalu rumah ni jalan dalam. Kira seram tu. Rumah sini. Yang ni sungai. Sungai. Boleh kaya. Masih pun. Okey, tapi rumah ni sebelah kiri ya, bang. Tinggal dulu lah. Lebih kurang 2 minggu. Sebelum rumah dah siap. Okay. Jadi rumah ni apa? Ni orang panggil rumah yang orang selalu panggil rumah kuning. Macam tak nampak eh. Kuning. Rumah kuning. Macam tak nampak rumah ni. Rumah dah berlakon lagi. Yalah, rumah. Ni rumah ni. Rumah dah. Besok rumah ni dah rumah. Rumah dah. Rumah. Ni nampak? Oh, tu rumah tu. Dah hijau sekarang, selalu kuning. Dulu lah. Tu dia nampak dah. Dulu duduk pernah duduk rumah sini? Tapi tahan. Kenapa rumah ni? Rasa menyeramkan. Kenapa rumah ni dibiarkan? Entah, tak ada orang, rumah sewa tak ada orang nak sewa. Tak ada orang nak sewa? Haa. Mungkin ada kisah. Mungkin lah, mungkin. Kita orang dulu dah 2 minggu tak sampai. Dulu pindah. Sekarang ni owner dia tak ada buat balik? Tak ada. Yang tu saya tak pasti bang. Tak tahu lah. Berapa lama dah rumah dia tinggal di sini? Dah lebih 5 tahun lebih eh? Lebih 2002 dulu sini tu. 2002 lah. Belum rumah siap ni dalam rumah ayah? Ya. Lebih kurang dalam belum umur 20 tahun lebih lah. 20 tahun lebih. Okey. Tak masuk pun dah temuk lah. Tak boleh masuk sekarang. Okey. Rumah ni teruk dah. Masih sini lah? Nak kita nak ke tu kecawah eh? Dia mistik je banyak tu situ. Dia punya latar dia tangan. Dia pernah satu kali berlaku bang. Masa tu sepupu saya tu datang apa ni? Datang ziarah macam tu lah. Pada satu petang tu masa dia duduk dekat lantai tu. Lantai kayu kan? Lantai kayu. Rumah dulu lah. Lantai tinggi. Jadi apa ni? Dia rasa macam ada orang joluk. Jolok tangan ke bawah. Macam tu lah. Menggeletik ke bawah. Menggeletik lah. Cucuk-cucuk lah. Menggeletik-cucuk lah. Tak ada orang pun. Tapi tak ada orang pun. Pernah satu hari tu abang saya yang nombor 3 tidur depan pintu. Depan pintu tu dia seolah-olah dia mimpi tu. Apa ni? Ada benda bergegar. Rumah tu satu bilik ada yang paling tu lah, yang pelik lagi. Paling seram. Ada kain atas. Kain kuning yang putih. Tak atas kata ada punya. Dalam ni sunyi eh. Sunyi. Baru ada rumah pula. Tadi daripada tadi pula. Kita keluar pada rumah tadi. Baru ada jumpa rumah. Baru ada jumpa apa? Baru ada jumpa tank elektrik. Lepas ni jalan satu lagi lah. So memang kalau macam ni jalan memang tak kawan lah.
Tapi orang sini selalu orang dah biasa, kuat lah. Dah biasa. Saya balik lama sekali rasa lah seram. Seram? Ya, rasa. Dulu masa duduk kampung tak ada rasa. Ini lagi rasa dalam berapa meter lagi? 1 meter kali meter. 3 minit lagi saya nak main. Lama lagi ni. Nak keluar sini pun pergi tempat jauh lagi. Payah lagi ni. Apa benda tadi? Apa benda tu? Tu, apa benda tu? Apa benda tu? Ya, saya buru. Oh, apa benda? Jangan tegur lagi. Oh, saya tegur. Dulu masa saya bujang, saya kerja luar pada kampung. Jadi saya balik sekali-sekala. Tadi dulu kita tak lalu jalan tadi. Masa keluar rumah eh. Kita lalu atas bukit dulu. Saya tak tahu balik lama sekali, bulan bah eh, terkujuh eh. Jadi saya tak tahu, jalan lecak. Saya masuk motor. Masuk motor, tiba-tiba lecak atas tengah bukit, atas bukit, terpuncak bukit ke. Oh. Motor saya sangkut situ. Saya tinggal jalan kaki. Nak bergerak tak boleh motor. Ini pedang. Macam tepi-tepi semua eh, macam perasaan tak tahu lah. Macam orang bercakap. Ada, tapi saya buat model lah, buat diam. Dulu lah, lama lah kisah ni. Saya bujang lah. Dah biasa lah. Haa, dulu. Dah biasa dengan benda tu lah. Sekarang ni dah tak biasa balik kan, lama lah. Tinggal kampung. Ada satu lagi kisah bang. Haa, satu kisah ni, kawan saya lah. Kawan saya tiga orang. Kawan saya tiga orang ni, dia nak kenakan saya. Nak kena prank. Prank itulah. Nak prank saya. Dia pergi ambil saya seorang je. Lepas tu yang seorang lagi tunggu atas bukit. Tunggu atas bukit. Yang seorang lagi tunggu kat bawah. Tunggu kat bawah. Yang atas bukit tu dia tak ada motor, tak ada apa lah. Dia untuk menakut-nakutkan saya lah. Dia buat apa ni dengan muka dia pun eh. Dia buat macam tu. Tapi saya tengok masa tu bang, masa dia nak prank saya tu, seolah-olah benda tu benda betul. Dengan mata dia, Dengan muka dia tu, saya nampak macam tu lah. Macam benda lah, lembaga lah. Lembaga macam Tapi saya kenal kawan saya macam mana eh. Lepas tu Saya turun lagi, dia pun turun lagi juga. Dia rasa apa ni, ada benda juga. Dia balik tu demam. Balik demam, tak boleh tidur. Orang apa ni? Mana? Kaki. Mana kaki? Kanan. Kanan. Orang apa ni, orang azan subuh baru dapat tidur. Sebab dia dekat telinga dia ada seolah-olah ada macam apa? Bisikan. Bisikan. Kalau kisah yang saya pernah alami dengan kawan saya tu. Kawan saya masa nakal dulu. Di kawasan sini eh? Di belah mana? Rumah-rumah. Di belah rumah tu lah. Rumah. Contohlah kalau macam sekarang ni. Kan ada benda-benda apa nak pergi beli, nak pergi kedai. Memang berdua. Berdua. Kawan tak boleh lah. Saya tak boleh lah. Saya ni, macam apa saya ni, Zul pun dia masih seorang diri lah. Kalau kereta boleh lah. Sebab kita dah biasa eh. Dia boleh jalan elok sikit lah. Motor tu fikir dua lagi. Dia boleh jalan elok sikit. Sikit-sikit lah ni. Tapi kalau jalan ni saya memang tak lalu lah. Tak seorang diri. Jalan tu memang sekali je. Aku sini lagi. Macam lagi. Ada apa kata destinasi ya, tujuan kita malam ni. Adalah kita pergi satu tempat. Satu tu? Apa nama tempat tu? Panggil Kebun Yakub. Kebun Getah Yakub. Tempat ni yang popular lah. Dulu lah. Ada kisah dulu. Ada kisah dulu. Tahun 80-90 ni tak? Tahun 80-an lah. Ya, dulu situ sekarang dah di kelapa sawit. Dulu ladang getah. Jadi nak masuk jalan tu macam tadi ke, ataupun dia okey sikit kampung ke jalan macam tadi kita masuk tadi? Lagi teruk pada dia? Okey. Ni kita dah jalan besar Ni Lubang Timur Barat. Ni kita dah
dah sampai ke simpang masuk kampung Benangnyo. Benangnyo. Bendangnyo. Nyo, kelapanyo eh. Ha, Benangnyo. Orang katalah dulu ada penduduk yang buat rumah kongsi ah. Pertukar penduduk ah, pertukar-tukar orang tinggal, orang tu keluar masuk kan. Orang kata ada penduduk yang dulu ada macam buah minyak lagu. Orang kata lah. Tak tahulah. Kesahiannya tu. Orang kata. Sejarah lah. Sejarah. Mitos. Mitos. Jadi, kebenaran itu tak pasti lah. Apa-apa yang berlaku tu? Ada satu cerita tu. Dulu lah. Rumah dulu panggil bendo-bendo lah. Bendo ni macam apa yang cakap Jadi ada satu family tu duduk eh. Dia pegang kaki. Pegang kaki. Pegang kaki. Berjerit lah. Pegang kaki. Pegang kaki perempuan. Tapi tak bawa apa yang pegang kaki lah. Pegang kaki. Lepas tu ada satu ada adik beradik dia tu tak ada kaki, kondor kaki. Jadi dia cakap lah, dia kata kalau dah handalan sangat pegang kaki aku. Padahal dia tak ada kaki. Sekali dia pegang buah. Oh, dia pegang benda tu. Dia tarik, meraung sakit lah. Sakit kan. Lepas tu dia orang tak ada, dia tak ada apa-apa. Dia ni macam kuat juga lah. Sampai dia orang dah dapat beli rumah sendiri, pindah. Dapat beli tanah sendiri, buat rumah sendiri. Orang Thailand datang menoreh eh. Dia duduk satu family je. Rumah tu lah. Anak dia kecil-kecil eh. Jadi anak dia demam. Demam tu macam anak dia tu macam dirasuk. Terjelir lidah. Jeledah dia baca ayat kerusi. Yang ni okey, yang ni okey di Ali. Dia pindah. Pindah. Tak lama pindah. Kita datang sini bukan nak mencabar apa. Dan kita bukan nak, kita cuma kita hanya berkongsi cerita. Kongsi cerita sahaja. Tapi saya pun dah macam tak apa-apa cam hangat sebab lama tak masuk ni. Dia menyuta tak? Kita kusang gitu deh. Kau kusang gitu kita ramai eh. Pah. Dia dipandai kat ni. Tapi boleh susah pas sini saja. Tak ada. Ni. Bekah-bekah. Ada bekah-bekah eh. Ni. Tak ada. Ni. Dah habis. Ni story dia ni. Tak ada. Dia. Ni tempat dia. Tempat ni. Dah tak ada. Tak ada dah. Tak ada. Mana? Tempat dah. Ni. Dah tak ada ni. Ni store dia. Tak boleh pergi lah. Kita tak boleh pergi lah. Tak boleh pergi kita. Tak apa tu? Kita tak boleh pergi lah sekarang. Kata apa? Tak keluar apa? Saya keluar lah. Ya. Saya keluar. Saya di tempat tu dekat dalam lah. Saya rasa sini lah. Tempat sini lah. Kita jauh masuk. Tak boleh. Ada tapak ya. Store. Bukan store. Gustang dia. Gustang dia. Tengok belakang ni. Gustang. Pelan-pelan tengok belakang. Boleh. Tengok cium sikit. Boleh. Tengok eh. Boleh. Ni tapak ni. Tu orang apa ni? Ni store dia. Sebelah belakang lagi. Tengok belakang ni. Kena besar. Boleh. Tengok tepi. Boleh. Ni store dia. Paling rumah ni. Store macam getah. Dulu rumah sini ni. Ni store macam getah dulu. Ni lah depan store dah. Depan store dia. Berapa panjang ke dalam? Highlight. Berapa panjang belakang? Panjang tu saya tak pasti lah. Panjang. Sebenarnya dah terbakal terbakalai sini. Dah berpuluh tahun lah sini. Kita konstan ni. Konstan ni. Kita
cabar apa. Tengok belakang eh. Boleh. Ah, memang. So, setakat ini je lah kita dapat tunjukkan. Sebab sana pun ada jemaah tetap berani lagi. Tak apa. Kita balik. Kita balik. Tak? Okey, kita boleh. Tak apa belakang. Okey. Nanti kita akan cari tempat lain lagi lepas ni. InsyaAllah. Jadi, kita nak masuk dalam ni tak boleh. Tak boleh lah. Macam mata kita tak berani. Nanti kutuk. Tak yakin dah kukuh. Alik. Tak. Apa tu? Apa cerita apa kat sini? Sini orang kata lah. Macam penampakan tu tahulah. Macam orang kata ada orang sini. Ambil batu sini, kawasan ni. Yang batu. Batu. Kau buat apa balik rumah dia? Dalam ketuk itu rumah dia mana? Orang kata lah. Tapi kita bukan mengganggu dia. Dulu ada rumah sini. Dah meninggal. Rumah ni dah roboh. Apa balik ni? No, tak ada. Dekat KL. Lepas anak yang duduk sini pun dah meninggal. Ya. Ni kita nak pasal balik tu ha? Okey, hari ni ini je yang dapat kita kongsikan. Kita nak pergi lebih dalam lagi. Pendalaman tu tak dapat sebab kita khuatir eh. Bang, kita khuatir jalan tu titi tadi tu. Titi tadi tu agak macam tak kukuh lah. Jadi baik kita patah balik lah. Tapi kita dah sampai lah dekat store tu. Store lama. Bukan store kot saya rasa sebab orang mesin getah. Mesin getah keping dulu. Dulu ada getah dulu ada mesin manual lah. Tapi maknanya benda tu berlaku di situ lah. Di rumah posisi depan tu. Depan lagi. Beradak store tadi. Okey sebelah kanan tadi ya. Okey beh. So itu je yang abang dapat kongsikan. Itu aja. Nak kongsikan saya pun tempat tu lama tak masuk kan. Jadi saya nak pergi dah lagi tu saya risau. Titi tu boleh tahap pakai orang kata apa? Kukuhnya tak mana. Nanti roboh ah. Tengah malam eh. Tengah malam. Jadi kita undurlah. Bagi tahu undurlah. InsyaAllah nanti ada tempat awak kata tempat apa? Amlaik lagi kita akan kongsikan lagi. Baik. So pada anda semua, kami bukannya nak mencabar, kami juga bukan mencari. Kami nak pergi tempat, sesuatu tempat tu yang dikatakan seram, yang berlaku berbagai perkara aneh. Tapi kami nak merasai dalam di keadaan, kita nak rasa keadaan tu di waktu malam. Sebab katanya alam ni lebih rasa lebih orang kata lebih romantik. Merasa aura malam. Aura malam tu lagi orang kata lebih inilah. Lebih dahsyat lah. Okay, nanti kita akan bawakan anda lagi cerita yang lebih menarik pada anda. Kita akan kupas lagi
Ya, tak ada apa yang cakap. Okey. Dan anda semua janganlah cuba mencabar. Janganlah cuba apa lagi cakap besar. Benda ni ada, benda yang gaib ni ada, mereka pun maklum. Maklum Allah juga. Jadi itu hormat dia, dia mesti hormat kita. Betul tak? Betul. So, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di hari yang lain. Dan cerita yang lain, ya. Cerita lain. Okey, terima kasih semua. Bye.